Tipit. Ayo mang, silakan mang, awas mang. Halo cuy, kembali lagi cuy di channel Sinomoto Vlog cuy. Gimana kabar kalian cuy? Ini aku lagi riding sore lagi cuy, nerusin yang tadi pagi nih cuy. Ini suasana di sore hari cuy ya. Nih aku sekalian mau pulang nih cuy. Nah kondisinya seperti ini cuy. Oh cuy, bisa dilihat cuy kayak gini cuy. Tuh, ada yang lagi mau melanjutkan perjalanan habis makan pal gentong. Tuh, ya kalau suasananya kayak gini emang adem sih kalau buat mudik cuy ya. Tuh, suasananya adem gitu, timbang siang itu kan panas. Tapi biasanya juga kadang hujan cuy, mendung gitu kan. Ya mendung juga jadi kendala juga buat orang yang mau mudik cuy. Kan kasihan, biasanya kan bawa barang banyak, bawa anak kecil gitu kan. Ya mudah-mudahan aja para pemudiknya yang mau pulang kampung selamat sampai tujuan ya cuy. Buat kalian, kalian hati-hati cuy. Tuh, buat kalian hati-hati cuy, mau mudik ke kampung halaman. Tumben-tumben tapi sepi cuy, biasanya rame cuy kalau sore cuy. Mungkin udah dari kemarin-kemarin sih ya mudiknya tuh. Ini masih ada tuh. Tapi platnya nggak ada dong. Platnya nggak ada dong. Ini masih arah di ini sih ya, arah ke Kedawung cuy. Oh itu platnya 4B Jakarta. Selamat datang di Kota Cirebon. Ini posko-nya di sini nih. Posko Pak Pol. Posko pelayanan ini. Ya kita sambil muter-muter aja cuy ya. Sambil muter-muter lagi cuy. Tipit. Ayo mang, silakan mang, awas mang. Kalau sana itu cuy, arah mau ke Jawa Tengah. Biasa jalurnya para pemudik lewat sana cuy. Nah ini arah kota ini, arah kota Cirebon. Buat kalian yang pulang kampung ke kota Cirebon sih ya, beginilah cuy kota Cirebon sekarang cuy. Tuh, buat ngobatin rasa kangen kalian, siapa tahu yang dari luar kota ke arah Cirebon seperti ini cuy ya. Nih kondisi Cirebon sekarang seperti ini cuy. Mungkin beda dari beberapa tahun yang lalu mungkin cuy buat kalian, tapi Cirebon sekarang seperti ini cuy. Kalau sini rame dengan ini aja, plat E, plat lokal cuy. Dapatnya merah cuy, merah yang selalu kita tungguin cuy, yang selalu kita tungguin. Belok sini bisa yuk, bisa no. Maju, maju. Kita langsung belok ke kanan cuy. Wah, macetnya di sini, macetnya bukan karena mudik, ini karena kereta ini. Macetnya karena ada kereta nih cuy. Eh, jalan pak. Wah, knalpot brong. Oke, nanti kita ketemu lagi cuy ya di video selanjutnya cuy. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya cuy ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu aspal, cinta motovlog, salam safety riding and peace cuy. Dadah.